Mana kawannya udah ditelepon? Ini ambil minum tadi udah pergi orang itu. Oh, coba ditelepon coba nanti saya itu ini bantu. Ini mau saya ketanya tadi. Oh, barusan ambil minum terus ya. Tertinggal ibunya. Saya ulang, bisa lewat depan pintu Ka'bah langsung menuju ke sa'i yang ada di sini ya. Itu langsung nanti belok ke kanan. Atau bisa lewat ini pancuran ke sini. Lewat ke sini. Terus di sini ada plang namanya bab fath atau tulisan ila mas'a. Sabar ya sahabatku, apabila terjadi seperti ini, seperti askar atau petugas yang berada di Masjidil Haram ini, apabila disuruh bangun, bangun, celo-celo seperti itu, kalian harus sabar ya. Harus benar-benar sabar pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum Bu. Ibu, cari kawannya. Mana kawannya udah ditelepon? Ini ambil minum tadi udah pergi orang itu. Oh, coba ditelepon coba nanti saya itu ini bantu. Ini. Mau saya ketanya tadi. Mau barusan ambil minum terus ya. Tertinggal ibunya. Coba ditelepon ya. Santai sambil cari. Beliau pakai kayak gini. Ini. Iya. Sama coba sambil lihat-lihat kemana. Pergi orang itu. Kasihan mana. Siapa namanya di telepon coba? Ini. Udah ambil. Biar dolang aja romo. Ini ya. Coba ke depan yuk. Kayaknya di depan. Coba Ka'bahnya, Ka'bahnya. Halo, assalamualaikum. Itu. Oh ya Allah. Dari mana Bu? Sini saya fotoin. Dari mana Kak? Saya dari Jawa Barat. Ini ibunya barusan kan itu cari kawannya. Terus jadi iya terus kita. Eh nutup. Nutup ya. Berdiri apa gimana? Berdiri aja. Dapat gambarnya deh, bisa. Iya, iya. Satu, dua. Taman jamnya ya. Satu. Ini ibu ini suruh ke sini sebentar. Satu, dua. Sudah. Sekali lagi. Jadi tukang potret ya. Satu. Udah cetret-cetret banyak banget tuh. Iya, kayaknya. Makasih ya, Teteh. Iya, sama-sama. Dari mana ibu-ibu? Teteh, kami dari Medan, Teteh. Dari Medan. Oh, Medan. Masya Allah, tabarakallah. Saya bawa berempat aja. Oh, alhamdulillah. Ini dari satu kamar. Ibunya ketua kamarnya? Iya. Ketua regu? Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, kenalkan. Saya Ummu Muhammad. Di sini apa memang jamaah? Enggak, saya di sini. Begitu foto dong dikit, Teh. Tahu enggak channelnya Ummu Muhammad nih? Oh, udah ya. Subscribe belum nih? Iya, makanya kayaknya pernah dengar. Tapi udah sama ini Ummu Muhammad yang di itu yang ada di subscriber. Nanti saya dong Teh, aku pernah ini. Kayaknya pernah lihat YouTube-nya deh. Oh, Masya Allah, harus lihat dong. Iya, tadi
pendek ya. Maksudnya dia kan lebih besar ya. Oh iya iya. Ayo iya, foto-foto. Ayo ayo. Apa yang kena tim aja dong? Ya. Saya. Oh Masya Allah, tantenya. Masya Allah. Yang oh masih mau sa'i? Ya, baru tawaf. Ini lagi melaksanakan umroh. Alhamdulillah tadi sampai ke Ka'bah. Alhamdulillah. Sampai megang sampainya. Alhamdulillah. Lagi umroh ke berapa ini? Umroh kedua, Kak. Oh, Masya Allah. Enggak ada yang santai. Iya. Ahli Pakistan ini kayaknya. Oh, coba iya ya minta foto. Kalau Pakistan ya no English no. Oke. Okay. Ini. Ayo, Bu. Kasih. Makasih. Teh, ya. Ini dong. Apa? YouTube-nya dong. YouTube-nya Om ya. Muhammad Mekah. Langsung ya. Keluar kok Om Muhammad. Aku kayaknya udah add deh. Aku cek dulu ya. Om Muhammad. Ntar aku cek dulu. Kalau nggak salah aku sering cari. Ada di FB, FB juga ya. Lulu Om Muhammad, tapi di YouTube mending. Iya yeah, benar, lihat tuh kan, benar. Lihat tuh saya ada kan di sini. Oh ya udah, alhamdulillah. Iya, Allah. Hai, kemarin ada teteh bantuin orang hilang kan? Iya pasti. Iya, soalnya saya lihat itu kan, yang PP-nya. Oh, iya, Masya Allah ya udah. Iya. Semoga sehat benar, selalu ya. Saya mimpinya ketemu Gilby, Umi Gilby, tapi ketemunya Teh Muhammad. Masya karena Allah. Dua-duanya sama-sama sering saya ini. Iya, sama-sama konten kreator. Konten kreator gitu kan. Iya. Jadi saya pernah kemarin saya di Multazam, kepikir ketemu salah satu itu, maksudnya siapa aja gitu ya. Iya. Tapi yang kuat menang Umi Gilby gitu. Ah, oh, Masya Allah, Subhanallah, iya, qadarullah Allah pertemukan sama, dengan iya, saya. Ini kayaknya, makanya saya tanya. Saya Aida Teteh dari saya dari Bengkulu sebenarnya sih. Oh, Masya Allah dari saya Bengkulu. Dosen di kenalkan. Oh, Masya Allah. Salam kenal Ibu. Teteh doakan kami masih dalam perjuangan sampai haji. Iya, Insya Allah. Semoga dipermudahkan amin, ya Bu ya. Sehat selalu untuk jemaahnya semua, untuk regunya semua. Insya Allah support semua ya. Insya Allah semoga diberikan kelancaran selalu. Benar ya. Jalan Umi ya. Subscriber saya. Alhamdulillah. Saya Umi ya dengan ini ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, iya, Insya Allah. Oke, Insya Allah. Bismillah. Terima kasih ya Bu ya. Kita ke sana. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ayo. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya. Lancar ya. Semoga diberikan kelancaran, sehat selalu sampai tujuannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sudah ketemu dengan ini ya barusan salah satu dari followers ya yang kebingungan. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah tidak jauh dari lokasi sudah ketemu dengan rombongannya. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabatku hati-hati ya semuanya ya, yang sedang melaksanakan umroh atau yang baru datang ke sini itu lebih diamati untuk area-area yang berada di sini ya. Jadi sahabatku, karena situasi dan kondisinya sudah mulai padat banget ya, saya mungkin akan menerangkan sedikit ya, karena banyak sekali untuk jemaah yang terpisah ketika melaksanakan toaf. Terus selesai dari toaf, beliau mau menuju ke sa'i ya, atau mas'a atau tempat sa'i. Kayak gitu. Jadi di sini dari mana arahnya untuk menuju ke sa'i? Ini di sini kan ada plang-plang ya, sahabatku. Banyak plang-plang. Di sini tertulis ada plang Malik Abdullah, ada plang Bab Umrah, ada plang Malik Fahad, ada plang Malik Abdul Aziz. Terus ada plang di sini juga Bab Fat. Terus ada plang yang warnanya hijau. Sahabatku saya zoom. Tuh, ini ilamah saya. Ini ilamas A di sini dan ada satu lagi yang di sana juga sama ilamas A, cuma di sini kadang syasanya tertulis doa ya, jadi nggak terlihat ilamas A-nya. Jadi sahabatku bisa melalui sini apabila diarahkan untuk naik ke eskalator, sahabatku bisa lewat atas nanti akan tembusnya menuju ke sa'i sama saja. Tapi sahabatku, supaya lebih mudah, biar nggak pusing ya, sahabat semua, lihat pintu Ka'bah, atau ini pancuran ya, atau pintu Ka'bah, aku udah diusir-usir ya.
bisa lewat depan pintu Ka'bah untuk menuju ke Sa'i. Jadi langsung tuh ke sana ya, yang ada itu. Saya ulang, bisa lewat depan pintu Ka'bah langsung menuju ke Sa'i yang ada di sini ya. Itu langsung nanti belok ke kanan. Atau bisa lewat ini pancuran ke sini, lewat ke sini. Terus di sini ada pelang namanya Bab Fath atau tulisan Ila Mas'a. Di sini lewat sini bisa. Sekarang saya mau lewat sini saja. Lewat sini saja ya sahabatku, supaya sahabat semua lebih dekat ya. Nih. Lewat sini. Lewat sana bisa, lewat sini bisa ya. Sama saja. Tuh. Ila Mas'a. Nah, di sini ada pelang Bab Fath dan di sini Ila Mas'a. Atau sahabatku lewat sana juga bisa. Terus lurus. Karena ini yang sering banget ditanyakan oleh saudara onlineku ya. Terus lurus ke sini. Tuh. Aku lewat sini aja, udah sampai sini saja. Jadi sahabatku bisa lewat eskalator naik ke atas, bisa kalian naik ke atas lewat atas, nanti terus belok ke kanan ya. Di atas pasti udah ada tulisannya ya Ila Mas'a. Atau lewat sini langsung ke sana. Jadi semuanya bisa, dua-duanya bisa. Lewat eskalator bisa, terus lewat sini bisa. Hati-hati jangan sampai ke kiri ya. Kalian belok ke kanan. Dan ini yang bisa saya terangkan di kali ini ya, karena sering banget ya sahabatku yang menanyakan untuk menuju ke Sa'i, yaitu dari depan pintu Ka'bah atau yaitu dari pelataran Ka'bah untuk menuju ke Sa'i untuk melaksanakan Sa'i ya, apabila beliau masih dalam keadaan umroh kayak gitu. Jadi demikianlah video yang Umi sampaikan untuk kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat ya sahabatku. Semoga untuk para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan insya Allah untuk sampai ibadah haji insya Allah diberikan kelancaran selalu, kesehatan selalu, dijauhkan dari mara bahayanya, dipermudahkan segala urusannya. Semoga apapun hajat-hajat kalian semoga Allah kabulkan. Semoga siapapun yang belum pernah sampai di kedua tanah suci ini, semoga Allah segerakan ya Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah, nasyufakum khair. Jangan lupa subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.